teman-teman, saat ini saya lagi berada di Taman Prestasi yang berada di Jalan Ketapangkali, Surabaya. Ini tamannya lumayan hijau kan ya. Yuk kita lihat ya. Ini saya ambil video dari sisi selatan. Ini ada apa ya? Ini kayaknya penampungan air gitu ya. Oke, kita jalan ke sana. Yuk. Ada di belakangku ini sini, di belakangku ini ada ini friend ya. Ada apa namanya? Semacam pujasera. Terus ada musiknya gitu. Nah, ini Taman Prestasi ini di sebelah ini friend ya. Sebelah sungai. Sungai apa ini? Sungai Ketapangkali. Nih, lumayan besar friend ya. Bersih ya. Dan tidak bau. Nah. Tuh di situ ada kapalnya juga. Ini kalau terus ke utara akan ini ketemu di ini. Ya, kapal selam itu Pak ya? Oh, kapal selam di selatan sana. Nih, lumayan ijo ya kalau lagi bosan di rumah bisa ke sini untuk menghirup udara segar. Terus di sini ada kapal perang friend ya ini ya. Ah, ini. Yuk kita lihat dari dekat. Seperti apa ya kapal perang itu? Ini M265. Ayo kita lihat dari dekat. Nah, ini friend ya. Ini alat tembaknya friend ya. Nih. Jadi kita pernah lihat film ya. Jadi dari sini keluar peluru dor gitu friend ya. Terus ini ada rudalnya friend ya ini. Ini ada rudalnya. Jadi rudalnya di sini. Terus biasanya kalau kita lihat di film-film itu dia turun terus dia dikendalikan dari jarak jauh itu ini apa meledakkan sebuah apa gitu misalnya gedung atau bangunan atau kerumunan orang atau kayak kapal sesama kapal terbang kayak gitu friend ya. Nah, ini rodanya nih. Nah, saya nggak pernah lihat nih rodanya pesawat nih kayak gini nih. Jadi begitu ke atas, kalau dia turun rodanya buka ya. Terus kalau dia naik gitu, rodanya masuk lagi ke dalam sini. Sehingga terbangnya mulus. Nggak ada hambatan dari roda. Oke, ini baling-balingnya friend ya. Baling-balingnya kanan kiri. Ini terus. Aduh, aku takut kejatuhan rudal. Nih, sebelah sini. Nih ya, depannya mulutnya digambar kayak ini friend ya. Kelihatan nggak? Kayak mulutnya ikan hiu. Oke, kita lanjut ke sebelah utara, friend ya. Ini hijau ya. Hijau ya. Yuk, ke utara. Oh, nih. Ada tulisan nih, apa nih? Tulisannya kita baca yuk. Oh, nih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, monumen pesawat bomber B-26 Intruder di Taman Prestasi Surabaya diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono pada tahun 2006. Nah, ini apa nih? Oh, ini sejarahnya pesawat, friend ya. Jadi B-26 Intruder apa nih?
system station locator and capabilities. So ini apanya ya? Ini anulah penjelasan ini apa namanya mengenai pesawat ini ya. Ini data pesawat. Nih, data pesawat ada di sini. Jadi kalau teman-teman ingin, oh ini banyak sejarahnya, friend ya. Menumpas TII Jabar. Waduh, banyak nih sejarahnya pesawat ini. Menumpas mana aja nih? Jadi menumpas macam-macam nih ya, mulai dari Jawa, Jabar, Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Riau, Medan, Padang, Sumbar. Banyak nih friend ya sejarahnya pesawat ini. Wah, jadi pesawat ini benar-benar seandainya orang ini berjasa ya dalam kemerdekaan RI kita. Nih mesti kesini friend ya. Oh, auranya dapat nih kalau kesini friend ya. Tuh di sebelah situ tuh ada ini nih. Ada apa? Rudal kecil-kecil nih. Wow, keren ya. Jadi pesawat ini banyak sejarahnya. Ya, oh ada moncongnya, friend ya. Jadi moncongnya itu bisa mengeluarkan ini, friend ya. Peluru gitu, friend ya. Kayak di film-film itu, gitu, friend ya. Oke, kita ke utara. Di sini teman-teman juga bisa mengajak anak kecil ya untuk bermainnya, karena di sini juga ada alat ini permainannya. Nah, ini ada pelusutan. Ini apa namanya ya? Oh ya udah sih. Oke, lihat ini. Lihat ini lagi friend ya, katanya friend ya. Nih ada kapal, tadi aku bilang ya ada kapal ya, tapi sekarang nggak jalan ya nih kapal. Ini kapalnya lucu ya, kepalanya itu naga kepalanya nih, kelihatan friend ya. Ini sungainya juga ada hiasannya, kupu-kupu, burung, apalagi itu. Kayak gitulah, kesinilah ya. Oke, ini pelusutan. Anak-anak seneng nih kalau diajak main kesini. Tapi sebenarnya ini masih tutup, friend. Tapi saya blusuk tadi. Habis bosan di rumah ya. Pengen jalan-jalan tapi kemana nih? Ya nggak jauh gitu ya. Nih, ijo ya. Tempat duduk ya. Yuk lanjut ke utara. Jadi ini di tepi ini ya, samping persis jalan ke Taman Kali. Nih. Rimbun ya. Oh ini ada kucing warnanya. Ini 4 ya. Jadi warnanya lucu ya. Di itu friend ya. Kasih palang ya. Palangnya. Ada petugasnya. Ada petugasnya. Kita ke sana friend ya. Kita blusuk friend ya. Blusuk friend ya. di sini ada apa nih? Ini agak luas ya. Mungkin di sini, di sini ada kayak pentas gitu friend ya. Bukan pentas apa ya? Ini kalau mau naik kapal wisata. Oh ya nih, kita bisa naik kapal wisata perahu Kalimas boat ride. Tiketnya 4.000 friend ya. Tiketnya 4.000 ya. Jadi kalau misalnya mau naik boat atau kapal gitu, lewat sini friend ya. Tiketnya beli di sini dan kemudian ya mestinya masuk di situ juga friend ya, atau
Di sini ya, di sini titik kumpul assembly point. Nah. Ini kalau ada acara-acara kali ya. Oh, naik perahu. Mau naik perahu? Asiklah. Asiklah. Yuk, kita lihat sana. Oh, hijau, raya. Kita lihat sebelah mana? Sebelah mana nih lewatnya? Kanan apa kiri? Sini aja. Nah, di sini protokol COVID ada friendnya di mana-mana friendnya, yaitu tempat cuci tangan. Nih kayak gini friend ya. Hijau friend, segar udaranya. Percaya deh. Pasti kesini deh. Saya nggak ngerti ya, kalau ini dibuka ada. Tapi mestinya kalau ada tulisan naik bus 4.000 kan berarti bayar. Iya, kalau itu sih bayar. Maksudnya masuknya nggak bayar. Masuk sini kan gratis. Oh, masuk ke sini kemungkinan besar gratis, friend. Saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak ditarik ya. Baru kalau naik perahu bayar. Nah, kalau memang benar-benar gratis lumayan, friend ya. Ajak semua keluarga. Bawa nasi, bungkus, makanan, cemilan, makan di dalam sini, asik. Tuh, mestinya di situ ada taman, tapi nggak ada airnya. Nih, pelusutan lagi. Tuh. Habis ya? Oh, banyak mas ya? Panjang loh. Nah. Yuk, kita lihat ke utara. Tuh, mainannya banyak nih. Kita lihat ke utara. Tapi memang panjang ya, sepanjang jalan sini kayaknya ya sampai utara ya. Lumayan nih, jalan-jalan di sini kayak olahraga gitu, friend ya. Olahraga sambil menghirup udara segar. Tuh, di situ ada apa nih? Yuk kita lihat yuk. Apa ya? Di sini adalah kayaknya ada air mancur ya di sini ya. Jadi duduk di sini terus kayak lihat air mancur gitu atau ada semacam pertunjukan ya, tapi airnya nggak jalan ya. Saya nggak yakin ini air mancur ya, karena lubangnya juga nggak kelihatan. Mungkin ada pertunjukan di tengah, terus duduk di sini. Oke, kita lihat ke utara lagi. Lewat mana? Lewat sana apa sini? Ada nggak tembusan situ? Ada? Oke, ada tembusan di sini. Wah, ini bagus nih. Terbuat dari batu berwarna-warni. Nah, jadi kalau buka sepatu terus di ini injek-injek, jadi olahraga friend ya. Kayak semacam apa namanya? Tusuk apa? Apa namanya? Pijat refleksi. Nih, ya. Ayo ke utara. Ayo naik perahu ya, habis gitu. Masa takut? Papa juga takut, papa nih. Kamu. Suami kudu takut, Ben. Lihat naik kapal dia takut. Lihat 3D dia takut. Naik kuda dia takut. Lihat. Pak, memang masuk ke sini nggak ada tiket masuknya, Pak ya? Oh, memang free dari dulu free. Oh, kabar gembira, friend. Jadi masuk ke sini tuh nggak ada tiket masuknya, friend ya. Padahal ini tamannya lumayan bagus, friend ya. Hanya kalau naik perahu saja baru bayar. Gitu.
Yuk, kita terus lihat semua taman ini seperti apa. Nah, hijau yang jelas ya. Kali di rumah teman-teman, ini tamannya kecil ya. Seperti rumahku tamannya kecil ya. Nah, kalau ingin melihat taman gede, berjalan-jalan, olahraga, menghirup udara segar, gratis, ya ke sini. Taman apa namanya tadi? Prestasi. Taman Prestasi di jalan apa? Ketabangkali, Surabaya. Deket ini, friend ya. Deket Balai Kota, friend ya. Nah, sini apa di sini nih? Oh, di sini. Pas banget, friend. Lumayan capek, friend ya. Seneng loh di sini ya, nggak rugi ya. Rumahku kan di Sidoarjo, di ini friend, ini Jalan Insinyur Juanda deket airport ya. Kesini lumayan jauh ya, satu jaman pak ya, satu jaman gitu ya. Tapi nggak kecewa. Nah, yuk. Aku lewat pinggir sungai ya. Jadi nggak bau friend ya sungainya friend ya. Kebanyakan kan sungai di kota besar itu kan bau ya, karena kan pembuangan gitu kan ya, limbah kamar mandi gitu ya. Ini nggak bau. Mungkin campur ya sama limbah alami. Bukan limbah alami. Sungai alami memang airnya dari gunung turun gitu friend ya. Dari sumber gunung terus ketemu sama macam-macam. Jadi warnanya agak gelap coklat seperti ini, kopi susu. Tuh. Ada kapal. Mau naik kapal? Gak usah jauh-jauh. Di Surabaya, di Sungai Ketabangkali. Harga tiketnya cuma Rp4.000 per orang. Asik ya. Tuh, sambil melihat pinggiran sungai. Kapalnya bisa menimbulkan ombak nih. Yuk, nih. Main apa nih? Ini pasir ya, friend ya. Kayak di laut gitu ya, pasir putih. Terus. Kita jalan lagi ke utara, panjang ya. Berarti taman ini sepanjang jalan apa? Ketabangkali, friend ya. Kalau kita main kilo-kilo, sekilo? Oh, dari ujung-ujung? Ya, kurang lebih 1 kilo. Dari ujung-ujung. Bersih, friend ya. Karena ada petugas kebersihan, saya lihat di mana-mana lagi menyapu. Nah, kalau kesini, buang sampahnya jangan sembarangan, friend ya. Biar kebersihannya terjamin. Nih, bersihkan. Terus di sini juga ada tulisan. Nih. Dilarang berpacaran. Jadi kalau misalnya kesini jangan pacaran, friend ya. Jadi berteman aja ya. Oke, kita lanjut ke arah utara. Nah, banyak sekali di sini tempat mainan anak-anak, friend ya. Tuh perusutan lagi. Gede nih. Di sini juga ada toiletnya, friend ya. Jadi jangan khawatir masalah toilet. Tuh. Perusutan lagi. Ini udah mendekati ini. Itu jalan apa sebelah sana tuh? Nih, pelusutan, friend ya. Nih, mainan anak-anak lagi. Nah. Ini udah hampir mendekati jalan ABD Mustajab. Jadi, dari ujung ke ujung tamannya, friend ya. Jadi, lumayan memanjang ini, friend ya. Jadi, totalnya lumayan luas. Nah, ya.
mainan lagi. Tuh, mainan lagi ayunan. Ayunan. Kalau lapar mau makan atau minum juga ada pujaseranya di sebelah selatan tadi. Oh. Nih mainan, tapi dari beton ya. Ini sisanya zaman dahulu nih. Lagi. Sayang sekali di taman prestasi ini parkir mobilnya kurang luas. Nah, di situ ada ayunan, Van, ya. Ayunan. Ah, di sini udah terakhir nih, Van, ya. Udah di ujung ini jalan, ya. Udah ketemu di jalan ini, ABD Mustajab, ya. Nah, ini kan paving, ya. Ini enggak lagi, ya. Jadi, ini udah yang taman yang terakhir di ujung utara. Hijau. Tetap hijau ya, tapi nggak ada mainannya lagi. Oke, friends, sekarang kita naik perahu ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, Van, ya. Kalau suka dengan video ini, kasih like. Kenapa? Banyak yang naik kapal ya? Malah ramai malam, soalnya kan pelampungnya nyala semua. Oh gitu ya? Ini apa? Pelampungnya. Jadi naik kapalnya dari Taman Prestasi sampai dengan mana, Mas? Ekspresi. Taman Prestasi apa Ekspresi? Ini Prestasi. Ini Ekspresi. Oh gitu. Jadi di sebelah selatan Taman Eks. Ya, selatan. Apa namanya? Taman apa? Sebelah sana Prestasi. Oh, Prestasi. Sebelah sini namanya Taman Ekspresi. Terus naik kapalnya sampai mana, Pak? Ya, ini Ekspresi balik lagi. Oh, balik lagi. Siola itu. Sampai dengan? Ya, sampai Siola. Angin sepoi-sepoi. Nggak bau, Fem, ya? Airnya, ya? Di rencana gimana? Oh. Nah, dermaganya sudah ada semua. Iya. Nah, sini sampai jembatan merah kan bisa juga ya. Lelah ya, rencananya sampai dengan JMP. Oh, iya, iya. Tapi jamnya tepat. Ya, soalnya kadang-kadang kan orang macet kan. Parkir, ya. Naik ke sini, ke kantor itu kan. Nah, dermaganya sudah ada semua. Nah, ini plan ya. Jadi sebelah barat itu Taman Ekspresi, sebelah timur Taman
prestasi. Jadi muternya di sini, Fran ya. Kapalnya dari Taman Prestasi muter di Taman Ekspresi. Videonya sampai di sini dulu, Fran ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.